Bicara tentang Natasha Wilona tentu tak ada habisnya. Mulai dari kisah asmara hingga urusan penampilan, mantan kekasih Verrel Bramastra ini selalu saja jadi bahan pembicaraan. Seperti yang terjadi baru-baru ini, saat Natasha Wilona merayakan Tahun Baru Imlek. Meski masih jomblo, momen Imlek kali ini tetap menyenangkan bagi Natasha Wilona. Sebab, dia dikelilingi keluarga dan para sahabat yang menyayanginya. Imlek tahun ini pun dihabiskan Natasha Wilona dengan para sahabatnya. Natasha Wilona merayakan Tahun Baru Imlek dengan dinner bersama para sahabatnya. Tampak Natasha Wilona makan malam bersama Karen Vendela. Momen ini terungkap melalui unggahan Instagram story-nya, Senin, tanggal 1 Februari tahun 2022, lalu. Happy Chinese New Year, ujar Natasha Wilona ke sahabatnya Karen Vendela. Dengan model hak tahu, Hales itu terlihat begitu mewah dan kokoh. Modelnya yang tertutup sangat cocok digunakan dalam acara semi-formal. Rupanya, Hales itu memiliki harga yang terbilang mahal. Lipstick print paten Hales keluaran Prada ini dibanderol seharga Rp 5.544032. Harga yang terbilang mahal untuk sepasang sepatu. Penampilan Natasha Wilona saat itu memang berbeda dari biasanya. Biasa tampil dengan outfit berwarna cerah, Natasha Wilona justru memilih memakai kemeja berwarna hitam yang elegan. Dia memadukannya dengan celana berwarna putih yang terlihat netral untuk atasannya. Hari ini kita beda konsep, ujar Natasha Wilona. Biasanya aku yang item dia, Natasha Wilona, yang berwarna, tapi kali ini kita tukeran, jawab Karen Vendela yang memakai outfit berwarna orange. Kok bisa ya, sebut Natasha Wilona. Usai makan, mereka pun berfoto bersama. Di tahun macan air ini, banyak harapan dan impian yang ingin digapai oleh Natasha Wilona. Melalui akun Instagram pribadinya, Natasha Wilona pun mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek untuk mereka yang merayakan. Dia mengunggah potretnya bersama sang ibunda di Instagramnya, Senin, tanggal 1 Februari tahun 2022. Artis yang akrab disapa Wilona ini juga menuliskan caption berisi ucapan Imlek. Happy Chinese New Year from us to you, tulis Natasha Wilona di kolom caption. Foto itu diambil saat dia dan ibunya berlibur ke Dubai beberapa waktu lalu.